semua, ketemu lagi dengan saya Media Denny dari M3M from US. Kesempatan kali ini saya akan open box ya, open box produk dari Fossil. Ini saya baru terima paket dari Fossil yang saya beli online ya. Ini karena COVID-19, toko-toko di US pada tutup, jadinya hanya bisa belanja online. Hari ini April ya, bulan April tanggal 26, ini ada sale besar di fossil.com. Saya beli tas dan jam. Kita lihat nampakan dalam dari produk Fossil ini ya. Ini paketnya, ini dari Fossil, masih di wrap ya, masih di segel. Saya buka dulu kotaknya. Fossil. Ini penampakan kotak Fossil ya, dihias seperti ini. Ini bisa rekan-rekan lihat, ini kalau Fossil, website Fossil mengirimkan barang, dia memberikan kotak yang unik seperti ini, bisa dibalik ya. Jadi ini bisa dibalik kotaknya untuk jadi kotak penyimpanan ya, penyimpanan barang. Paketnya. Ini ada dua, satu jam dan satu tas. Dan ini saya mendapatkan tas ya, tas dari Fossil, tas untuk belanja ya, tas untuk belanja ini dari Fossil. Dan ini paket tasnya, serta ini invoice dari Fossilnya. Ini jam dan handbag untuk packing slip. Packing slipnya mereka seperti ini saja. Nah, ini amplopnya Fossil. Ini saya, ini amplopnya dari Fossil. Ini tasnya bisa dilihat dalam kotaknya itu seperti ini. Ini Fossil dikasih wrapnya. Ini buat rekan-rekan yang baru pertama kali, kotak pengiriman paket Fossil itu seperti ini ya kotaknya. Ini bisa dibalik, bisa dibalik menjadi kotak penyimpanan. Oke, sekarang kita lihat produk yang saya beli dari Fossil ya. Ini ada tas dan ada jam. Oke, ini tasnya, packing dari tas Fossil. Ini tas Willy ya, tas bisa dibaca ini Willy crossbody. Ini mini, tasnya mini, ini saya buka ya paketnya. Tasnya kecil, ini bisa tas-tas mini begini sedang in ya di US ya. Ini harganya 158, kemarin saya beli 70%. Saya beli kemarin sekitar $51 ditambah tag, jadi sekitar 57 ya, $57. Karena tag Tennessee itu 9,25%. Harga asli, sedangkan harga aslinya ini 1,158. Ini penampakan tasnya. Ini bahannya dari kulit. Saya buka dulu ini packagingnya ya. Ini tasnya. Ini bisa dilepas. Ini bisa langsung dibuka saja, ini nggak perlu gitu ya, hiasan ini tidak perlu dicopot, tidak perlu dicopot hiasannya. Tapi kita lihat saja, kita lepas.
biar tampak jelas seperti apa ya tas ini bahannya kulit. Ini kulit. Ini kulit ya. Ini kulitnya seperti kulit dibalik. Ini cantik sekali. Ini ada gantungan kunci. Seperti biasa ada gantungan kunci. Ini ada lambang fosil. Ini bisa dilihat jahitannya di sini. Jahitan fosil. Ini ada satu ya, satu kantong luar. Ini dalamnya. Saya keluarkan kertasnya dulu. Ini dalamnya kosong ya, ada pocketnya satu, pocket zip satu dan pocket luar satu. Ini jadi tas mini, tas mini ini bisa untuk cross body. Ini tali panjangnya ya, crossbody. Tali panjang. Ini ya, crossbody. Lumayan panjang. Bisa jadi crossbody. Ini ukurannya mini. Bisa dipakai santai. Untuk yang tidak mau ribet bawa tas-tas besar, bisa masuk dompet, bisa masuk cellphone. Dompet mini ya, bisa masuk. Warnanya cantik, warna coklat. Penampakannya, kita lihat penampakan detailnya lagi ya. Ini tas Willy, kita hitung ya besarnya tas ini seberapa sentimeter, bisa biarkan rekan ada bayangan seberapa besar tas ini. Ini sentimeter, bisa kita ukur dari sini. Ini 20 cm. Nih, 20 cm. Sedangkan ketinggiannya itu 15 cm. Ketebalannya hanya 7 cm. Tebalan 7 cm. Lumayan kecil ya mini tasnya. Ini bahannya bisa dilihat dengan detail. Ini kulitnya mulus, ini kulitnya kayak kulit dibalik ya. Jadi dibalik perpaduan dua warna. Ini seperti ini bawahnya, tidak ada kaki ya. Tampak samping. Ini kuncinya dan ini tagnya. Ini tagnya, ini kuncinya. Tasnya cantik, bisa dipakai untuk sehari-hari. Ini yang tidak suka membuat tas-tas besar, tas-tas mini, ini bisa jadi pilihan. Tas Willy dari Fossil. Ini tagnya, bisa dilihat lagi di plastiknya. Fossil. Oke, yang kedua paket ini saya terima adalah jam. Kita lihat jamnya seperti apa ya. Oke, ini jam Stella. Stella ini warnanya rose gold. Ini kemarin saya beli $41 ditambah tag. Sedangkan harga aslinya ini
139. Tapi hari ini sudah selesai ya sale-nya. Ini produk ini ada kayak merling-merlingnya ya. Sparkle. Jam fosil, fosil Stella. IS 59 59 IS 3590. IS 3590. Japan, Japan Movement Strap China. Ini jamnya made in Japan ya, tapi talinya made in China. Lumayan awet. Jam fosil ini terkenal awet ya, kalau jam fosil ini. Penampakan jam Stella. Stella Rose Gold. Buat yang suka warna rose gold, ini bisa jadi pilihan. Terlihat mewah ya, terlihat mewah karena ada merling-merling di sini nih, sparkle, jadi terlihat mewah, tidak membosankan. Buat yang suka merling-merling ini, sparkle seperti ini bisa jadi pilihan. Jam fosil Stella IS 3590. Dan ini tas Willy crossbody multi bronze, karena ini warnanya nggak cuma satu warna, jadi tambah multi bronze. Oke, demikianlah review dari saya mengenai fosil Willy dan jam Stella, unboxing produk fosil ya, produk fosil yang saya beli di website fosil.com. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu di review-review produk selanjutnya. Bye-bye.